Halo sahabat YouTube dan Dunsana-Dunsana, pada pagi ini di saat ini jam menunjukkan pukul 8 pagi hari Rabu di akhir bulan Agustus 2023. Kembali lagi saya mendatangi tempat pelelangan ikan TPI Karanawo yang terletak arah selatan dari Pasar Pariaman, di mana TPI Karanawa ini merupakan salah satu sentra dari pasokan keluar masuk ya pintu gerbang bagi kebutuhan ikan-ikan laut untuk masyarakat Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan sekitarnya. Begitu juga pada musim-musim tertentu nanti dari Karanawa ini juga banyak mensuplai pasar-pasar tradisional yang ada di dalam Provinsi Sumatera Barat ataupun provinsi yang berdampingan dengan Sumatera Barat, Riau dan Jambi, juga Bengkulu. Begitulah ya. Jadi pada musim-musim tertentu itu bisa saja dari TPI Karanawa ini mensuplai keluar provinsi, atau pada musim tertentu juga TPI Karanawa ini mendapat suplaian ikan dari kawasan sentra-sentra ikan-ikan laut seperti dari Ayebangi ya, Pasaman, Tiku, atau dari Gawang dan dari Bungos Teluk Kabung, bahkan kadang juga dari Bengkulu. Pada saat ini adalah musim bulan tarang, begitu istilah nelayan ya, di mana pada saat ini memang terjadi penurunan ketersediaan ikan-ikan laut. Namun jika dilihat pada saat berada di TPI Karanawa pada hari ini, ikan-ikan cukup normal ya, cukup tersedia. Hanya saja gerak pasarnya ini yang sangat melemah sekali. Jadi bisa dilihat pada pukul 8 pagi ini suasananya tenang-tenang saja. Jadi tidak begitu agresif transaksi jual-beli ikan di tempat pelelangan ikan Karanawa ini. Jadi juga saya lihat tadi ya, aluang-aluang atau pedagang-pedagang keliling tidak banyak, hanya beberapa orang saja yang datang mengambil bahan dagangan dari TPI Karanawa ini. Jadi lebih banyak pedagangnya santai ya, karena memang tidak ada pembeli yang datang silih berganti. Mudah-mudahan selepas ini kebutuhan ikan juga akan meningkat, dan itu juga menjadikan para pedagang ini lebih agresif lagi dan juga memberi kehidupan bagi nelayan-nelayan kita yang berjuang selalu di laut. Oke, para sahabat YouTube dan dusana-dusana, kita ambil sejumlah momen di saat sedang berada di TPI Karanawa Pariaman ini. Bagi para sahabat YouTube dan dusana-dusana yang baru bergabung dengan channel ini ya, ditunggu partisipasinya untuk memberikan like, membagikan ya, kemudian subscribe. Inilah suasana dari sentral penyaluran ikan-ikan laut bagi kebutuhan masyarakat, kemudian juga untuk pesta-pesta perkawinan atau acara-acara ya,
yang terselenggara, kemudian juga untuk rumah-rumah makan. Banyak manual. Ikan-ikan di sini bisa dibeli, kemudian diminta untuk dirajang atau dibersihkan atau dicancang ya, sesuai dengan kebutuhannya, tergantung negonya. Ini ada dua orang ibu rumah tangga ini datang belanja. Jadi ibu-ibu rumah tangga pun ada juga yang langsung berbelanja ke TPI Karanawa ini. Karena ya mungkin perbandingan harga ya. Dan untuk mendapatkan ikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ayo, nggak doa lah. Allah mulai. Allah mulai aja ya. Nih, pakai timbang digital nih. Bulan Tarang. Bulan Tarang. Dai wamba dai uang kapa riaman sintua di baru pura lata ji ni ri 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 ri